Teman-teman kelas 5 SD di seluruh Nusantara. Hari ini, kalian sudah berolahraga belum? Nggak usah terlalu berat juga nggak apa-apa kok. Yang penting, badan kalian tidak kaku. Nah, sebelum kita belajar hari ini, jangan lupa untuk berdoa ya. Agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Teman-teman kelas 5, kalian pernah menyeberang dari satu pulau ke pulau lain kah? Kalau kalian pernah, kalian menggunakan alat transportasi apa sih untuk menyeberang pulau? Hari ini kita akan belajar tentang transportasi laut antar pulau yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena apa, hayo? Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya bukan hanya memiliki banyak pulau-pulau besar, tapi juga memiliki ribuan pulau-pulau kecil. Untuk menuju ke pulau-pulau itu, yang paling mudah dan murah adalah melalui jalur laut dengan kapal feri. Teman kita, Francisca Magda dari NTT akan menceritakan pengalamannya menaiki kapal feri dari Rote ke Kupang. Yuk kita simak. Halo teman-teman kelas 5, aku Francisca Magda dari Rote. Seminggu sekali, aku menaiki kapal feri untuk menemani papa mengantar barang dagangan ke Kupang. Untuk menjamin keamanan penumpang, kapal feri harus memenuhi standar keamanan yang sudah ditentukan. Sebagai alat transportasi umum, feri tidak hanya mengangkut penumpang, tapi juga barang. Jumlah penumpangnya antara 50 sampai 300 orang, tergantung besarnya kapal. Kapal feri adalah alat transportasi yang cukup terjangkau. Dan kami bisa membawa barang-barang dagangan kami dengan mudah. Itulah mengapa kapal feri sangat penting bagi kami yang tinggal di kepulauan. Sekarang kamu akan mempelajari penggunaan huruf kapital atau huruf besar pada sebuah kalimat.
penggunaan pertama yang akan kita pelajari adalah penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Perhatikan contoh. Ferry digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang. Nah, pada kalimat ini, huruf mana yang seharusnya kapital? Betul, huruf F di awal kalimatlah yang menjadi huruf kapital di kalimat ini. Berikutnya, penggunaan huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama, nama orang, nama tempat, dan nama jalan. Perhatikan contoh kalimat. Aku berkenalan dengan Ruli saat naik kapal feri dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo. Dalam kalimat ini, A pada kata aku hurufnya kapital karena merupakan kata ganti orang pertama. Lalu, huruf R pada kata Ruli karena menunjukkan nama orang. Begitu juga pada kata Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Huruf depannya juga menggunakan huruf kapital, karena keduanya merupakan nama tempat. Letak penggunaan huruf kapital yang terakhir adalah pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh pada kalimat. Aku bangga sebagai warga Indonesia, negeri yang memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rotendao. Perhatikan huruf yang berkedip. A pada aku hurufnya kapital karena kata pertama. I pada Indonesia juga kapital karena menunjukkan nama negara atau bangsa. Lalu S pada Sabang dan M pada Merauke yang menunjukkan nama tempat. Sedangkan M pada Miangas dan R dan N pada Rotendao menggunakan huruf kapital di awal karena merupakan nama suku bangsa. Apakah tempat tinggalmu dekat dengan laut? Atau kamu pernah bepergian ke pantai dan mengamati lingkungan di sekitarnya? Kalau iya, tulislah tentang alat transportasi laut di daerahmu dan apa akibatnya jika tidak ada alat transportasi itu di sana. Intuisi bilangan. Masih pada semangat kan belajarnya? Harus dong. Nah, biar kita tambah semangat, kita akan menghitung kemungkinan angka-angka yang tidak terlihat dari kubus berikut. Nah, seperti pada episode sebelumnya, kita akan menemukan kemungkinan-kemungkinan angka-angka yang tidak terlihat ini. Jika pasangan angka yang dari sisi berlainan dijumlahkan, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Kalau aku misalkan menaruh angka 170, maka akan menghasilkan angka 5 di sisi bawah, angka 38 di sisi belakang, dan angka 68 di sisi kanan. Bagaimana? Apakah jawaban kalian benar? Sebenarnya untuk hal ini jawaban kalian tidak harus sama kok dengan jawabanku. Tetapi ingat ya, angkanya jangan minus. Lihat,
Yuda sedang sibuk dengan rencana pembuatan mobil mainan. Dia ingin membuat bis mainan dari kardus bekas. Kalian bisa lihat, sisi kiri dan kanan bus memiliki ukuran dan bentuk sisi yang sama, yaitu persegi panjang. Kemudian, bidang sisi depan dan belakang bus, ternyata ukuran dan bentuk kedua sisinya juga sama, yaitu persegi panjang. Selanjutnya, bidang sisi atas sisi bawah bus, yang ukuran dan bentuknya juga sama, yaitu persegi panjang. Dari pengamatan itu, Yuda mengetahui bahwa untuk membuat bus diperlukan masing-masing 3 pasang bidang sisi yang berbeda, tetapi panjang sisi-sisinya saling terkait. Ayo berlatih! Nah teman-teman, sekarang di hadapan Yuda sudah ada 2 jaring-jaring balok. Coba perhatikan. Dari 2 jaring-jaring balok ini, mana ya yang sekiranya bisa membentuk mainan bus? Wah, ternyata jaring-jaring balok B yang bisa membentuk mainan bus. Kita membantu Yuda, sekarang saatnya kita menemukan hal yang serupa di sekitar kita. Coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Apakah kalian pernah menjumpai atau melihat alat transportasi yang menyerupai balok? Kalau ada, coba tuliskan di buku kalian 3 alat transportasi yang menyerupai balok dan berikan perkiraan berapa orang yang bisa naik ke dalamnya. Proyek kreatif minggu ini. Sekarang saatnya teman-teman melanjutkan proyek kreatif minggu ini. Masih ingat? Proyek kreatif minggu ini adalah membuat miniatur alat transportasi bersama keluarga yang mengandung unsur balok dan kubus. Tahapan yang pertama adalah buka rencana proyek yang sudah kamu tulis kemarin. Kemudian, kita periksa dan cocokkan kelengkapan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat miniatur kendaraan. Masukkan dalam tabel berikut, tuliskan bahan yang dibutuhkan, serta jumlah dan bentuknya. Misalnya, seperti ketika Yuda membuat miniatur bus, maka ia membutuhkan 2 potongan kardus sisi atas dan bawah berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Teman-teman pun bisa menggambarkan jaring-jaring dari miniatur kendaraan yang akan kalian buat. Selamat berkreasi! Refleksi! Akhirnya pembelajaran hari ini selesai juga. Tapi sebelum kita mengakhirinya, yuk kita mengulang pembelajaran hari ini sebagai refleksi. Apakah kalian masih ingat apa itu selah? Benar, selat adalah laut di antara pulau-pulau. Sekarang, coba kalian baca 2 kalimat di layar. Manakah yang seharusnya berhuruf kapital? Benar. Yeay! Inilah jawabannya. Nah, sekarang kalian lihat gambar berikut. Kira-kira jaring-jaring yang mana saja ya yang bisa membentuk balok?
Jawabannya adalah jaring-jaring A, D, dan F. Teman-teman, gak terasa ya pembelajaran hari ini selesai juga. Semoga ilmu yang hari ini teman-teman dapatkan bisa berguna. Aku pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu besok, dah! Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Di beberapa daerah, sekarang sudah terjadi pergantian cuaca. Nah, kalau stamina kita rendah, kita akan mudah terserang penyakit. Salah satu cara untuk mempertahankan stamina kita dengan cara menggerakkan badan setiap hari. Apakah kalian sudah melakukannya hari ini? Nah, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya aktivitas hari ini bisa berguna.